Sahabat Nova, buat kamu yang masih bingung kira-kira akan merayakan tahun baru di mana, nah kali ini ada rekomendasi 10 tempat tahun baruan di daerah Jabodetabek. Yuk dapatkan informasinya di video ini dan bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin bingung juga akan tahun baruan kemana. Biasanya di momen tahun baru kita akan mencari lokasi atau tempat yang membuat acara tahun baruan. Biasanya ada live musik dengan artis papan atas atau bahkan kembang api dan pesta-pesta lainnya. Nah, buat sahabat Nova yang mungkin masih bingung kira-kira akan tahun baruan kemana, ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa kamu kunjungi yang acaranya pasti menarik nih untuk membuat kamu merayakan tahun baruan. Yang pertama yang bisa kamu kunjungi adalah Bundaran HI. Sebelumnya Bundaran HI memang sudah sering menjadi destinasi atau tempat untuk merayakan malam tahun baru. Biasanya di sini akan ada banyak panggung yang diisi oleh penyanyi ternama. Nah, sahabat Nova, nantinya akan ada Car Free Night yang digelar di sepanjang Jalan Tamrin hingga Sudirman. Rencananya akan dimulai pukul 22 atau 10 malam sampai pukul 2 pagi dini hari. Nah, sahabat Nova, kira-kira kamu tertarik gak nih untuk tahun baruan di Bundaran HI? Lokasi yang kedua adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Nah, kita tahu TMII sekarang sudah memiliki wajah barunya. TMII juga direncanakan menjadi salah satu tempat perayaan malam tahun baru di Jakarta. Memang tahun-tahun sebelumnya kawasan di Jakarta Timur yang menjadi pusat perayaan malam tahun baru ya memang di TMII. Pasca 2 tahun tidak ada perayaan malam tahun baru, kini Pemprov DKI Jakarta memutuskan TMII menjadi salah satu area yang menyediakan acara malam tahun baru. Namun belum diketahui seperti apa rangkaian acaranya. Yang selanjutnya ada GXPO Resolution 2023. Nah, ini merupakan acara malam tahun baruan yang spesial nih sahabat Nova. Karena pada acara ini temanya adalah Recharge, Resolve dan juga Reborn, di mana akan ada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Perayaan ini menghadirkan pengalaman kesehatan dan kebugaran melalui berbagai pameran merek lokal dan penampilan dari Tulus, Dodit Mulyanto, Romy Rafael dan Uri Rafael dan juga masih banyak lagi. Di sana juga akan ada wellness exhibition yang akan memberikan ruang bagi brand lokal untuk menampilkan produk kesehatannya. Acara ini digelar di GXPO Convention Center and Theater Jakarta pada 31 Desember 2022. Tiket masuknya seharga Rp750.000 sampai Rp6 juta, sahabat Nova. Yang selanjutnya ada Playful Eve 2023. Nah, acara ini akan dilakukan di Pullman Hotel Central Park. Dalam Instagram resminya @PullmanJakartaCentralPark akan ada pertunjukan musik dan pesta di malam tahun baru. Ada guest star namun masih belum diumumkan nih sahabat Nova. Meski begitu, perayaan pesta di Pullman Hotel Central Park tidak gratis. Pengunjung harus membayar dengan reservasi terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada juga A Dazzling Night with Ruth Sahanaya. Nah, buat sahabat Nova yang mungkin ngefans dengan Ruth Sahanaya pasti akan merasa bahagia merayakan pergantian tahun bersama dengan Ruth Sahanaya. Nah, A Dazzling Night with Ruth Sahanaya ini diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya. Anda bisa menikmati aksi panggung dari Ruth Sahanaya pada malam pergantian tahun nih sahabat Nova. Acara akan diselenggarakan di Puri Agung Convention Center. Dan sahabat Nova harus booking dulu ya, kamu bisa melalui kontak seperti yang tertera di bawah ini. Selanjutnya ada New Year Eve Kampung Senayan. Nah, ini berlangsung di Hotel Century Park Jakarta. Akan ada sejumlah booth permainan seru seperti photo booth, water ball, claw machine, tarot reader dan juga masih banyak game seru lainnya. Selain itu akan ada performance tikus dan juga Wonderland. Untuk menikmati acara ini booking dulu ya sahabat Nova, penginapan dengan harga Rp2.300.000 per malamnya. Selanjutnya ada Beneath the Sea di Margo Depok. Nah sahabat Nova warga Depok, kamu gak perlu jauh-jauh harus ke Jakarta karena ada Beneath the Sea yang merupakan acara malam tahun baru di Margo Hotel Depok. Di sana akan ada rangkaian acara yang tentunya ramah anak nih sahabat Nova. Ada dekorasi 3D yang instagramable, fine dining, tarian, live band, live DJ, in-house chair, stone percussion, balloon art, magic show, dan kids playground. Dan masih banyak games lainnya. Tapi sahabat Nova harus reservasi dulu ya untuk menikmati acara malam tahun baruan ini. Warga Serpong gak usah khawatir karena juga ada Metaporia di Summarecon Mall Serpong. Akan ada banyak performance yang bisa disaksikan mulai dari live music, urban skate,
street dance dan lainnya. Acara ini menampilkan EBT, Sarah Louis, Angel Dimas, dan Romario dan lainnya nih sahabat Nova. Tidak hanya itu, ada pesta kembang api juga loh yang siap menyambut pergantian tahun. Tiketnya hanya sebesar Rp100.000 per orang untuk early bird dan juga Rp200.000 jika sahabat Nova beli di hari H. Nah, selain itu sahabat Nova ada New Year Spectalike yang juga berlangsung di The Breeze BSD City. Jadi sahabat Nova, kamu bisa kunjungi The Breeze BSD City Tangerang ketika sahabat Nova ingin bertahun baru. Nah, ada banyak live performance di tanggal 31 Desember 2022 dari bintang papan atas seperti Raisa dan Disco Pantera. Nah, selain itu ada juga percussion, ada juga laser show, fireworks, dan juga dance light. Acara juga akan dilanjutkan pada tanggal 1 Januari dengan special performance dari Eklat. Nah, untuk menikmati rangkaian acara ini, sahabat Nova nggak perlu tiket masuk alias gratis. Nah, selanjutnya ada New Year Eve di Bekasi. Untuk warga Bekasi yang ingin merayakan malam tahun baru, nggak perlu bingung lagi sebab ada konser musik di Summarecon Mall Bekasi. Bintang utamanya ada Padi Reborn dan juga dimeriahkan oleh Fritzy dan juga Wihastel. Akan ada spektakuler fireworks juga di sana. Tiketnya seharga Rp500.000 sampai Rp700.000. Nah, itu dia sahabat Nova, berbagai acara tahun baruan yang bisa kamu kunjungi di sekitar Jabodetabek. Kira-kira sahabat Nova akan mengunjungi yang mana nih? Atau sahabat Nova punya ide untuk melakukan malam tahun baruan? Silakan bagikan cerita kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan juga bagikan kepada teman-teman yang lainnya. Kamu juga bisa ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.